Polres Metro Bekasi Kota menetapkan oknum pegawai BNN sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Penetapan tersangka dilakukan setelah adanya penyelidikan dan hasil pemeriksaan dari saksi ahli dokter forensik. Polres Metro Bekasi Kota menetapkan oknum pegawai BNN tersangka kasus KDRT yang belakangan viral di media sosial. Aksi kekerasan diketahui terjadi pada tahun 2021. Setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi serta hasil dari saksi ahli dokter forensik, Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tersangka oknum pegawai BNN. Polisi juga menyita barang bukti berupa buku nikah dan juga flash disk rekaman CCTV kekerasan terhadap korban. Tersangka terancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara. Dan yang Anda saksikan pemirsa kami hadirkan untuk Anda, ini adalah rekaman CCTV yang sempat tertangkap dan juga menjadi viral di media sosial yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dan polisi juga telah menetapkan oknum pegawai BNN sebagai tersangka dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Kami akan menjelaskan perkara